Kemudian kita lihat isu 1MDB nampak gayanya sekarang ni bertambah kelam kabut. Sekarang dah orang kata dah berkelemur, dah bergelut macam-macam cerita ni. Sebab dari laman media sosial Tuan Carlos, dia menyatakan kenyataan terbaru SPRM membuktikan bahawa Tuan Dr. Mahathir berbohong apabila dia kata dia tak tahu kes ZT. Jadi nampak gaya sekarang makin lama makin terdedah kepincangan ini. Jadi kata Tuan Carlos, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir secara tiba-tiba menggesa pula pihak berkuasa menyiasat dakwaan bahawa bekas Gubernur Bank Negara ZT Akhtar Aziz dan keluarganya menerima dana daripada 1MDB. Dah jadi ke situ pula perginya, saudara. Setelah kamu bicarakan Dr. Najib kan, dah kena pula jadi mantan Gubernur Bank Negara. Jadi saya pun tak faham, saudara. Dah macam-macam. Kemudian katanya bahawa dalam tulisan saudara daripada dalam halaman My News Online pula, menurut saudara Sirajuddin Ahmad, dia kata akhirnya persoalan harap bertanya bila pula aset ZT akan dibekukan. Ini perlu juga sebab yang dikatakan terlibat juga adalah suami ZT. Jadi persoalannya bila pula, kerana pada kejadian bulan Ramadan, bahawa kerajaan di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir secara gelojoh dan tidak menyempat telah mengatur polis dan lori lainnya untuk menggeledah rumah mantan Perdana Menteri dalam bulan puasa. Dan sekarang ni ceritanya dah tiba cerita lain pula, saudara. Saya pun tak tahu apa nak jadi negara kita ni, saudara. Lepas satu-satu, dan cerita ini masih lagi tidak tuntas. Dan di Amerika, perbicaraan berjalan. Di negara kita, perbicaraan berjalan. Tetapi hanya seorang yang dibicarakan. Tapi di Amerika, ia menyangkut soal ramai orang. Dalam soal ini, kita pulangkan kepada pihak yang berwajib, iaitu khususnya mahkamah. Kita jangan campuri urusan mahkamah, saudara. Cumanya saya rasa agak terkejut juga bila Mas MRIT, Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri, dia kata pihak kerajaan tidak akan mendakwa suami ZT walaupun ada bukti money trail. Pula dah. Kononnya sebab border Singapura belum dibuka. Ini satu hal lagi. Cerita border lah, sebab hari ini kalau saya lihat Tun Tan Sri Musa Hassan pun dah bercakap. Bekas mantan Ketua Polis Negara, dia pun menyentuh persoalan ini. Takkanlah cerita border antara Malaysia dengan Singapura yang masih ditutup, maka harta-harta milik keluarga ZT ini tidak boleh disiasat. Ini saya rasa macam-macam lah sekarang. Sebab itulah saya katakan dalam keadaan begini, jangan kita menemplak orang, saudara. Jangan kita menuduh semelulu. Biarlah mahkamah mengambil tempatnya untuk mengadili semua kes, dan kita sebagai rakyat cinta damai, kita yang menghormati rule of law, undang-undang negara ini kita hormati, biarlah mahkamah memutuskan. Kita jangan cuba-cuba nak jadi hakim, saudara. Jangan cuba-cuba nak tunjuk kita pandai. Rob Zaini, Papa Zaini, 10KWSP, itu yang kita perjuangkan. Tak tahulah, mudah-mudahan ada sinarnya. Noriman Karab, semua pilih PKR, katanya Datuk Seri Anwar Ibrahim Besi. Betul, tetapi sekarang ni saya nak sentuh sekarang ni. Kerana dalam tulisan saudara Sirajuddin Ahmad melalui My News Online, dia melaporkan bahawa sebagaimana yang saya katakan semalam kemarin, bahawa dari pelbagai sumber ada menyatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim sedang membuat rundingan sulit, katanya. Saya bukan kata saya, saudara. Jadi pelan mitigasi ini terpaksa dilaksanakan atau direncana demi untuk survival politik Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi saya tak tahulah, ya. Kerana kata saudara ini, menurut tulisan daripada saudara Sirajuddin Ahmad, dia kata Tan Sri Muhyiddin boleh kalah teruk kali ini untuk pilihan raya negeri Johor. Misinya nampaknya bukan demi survival rakyat Johor, tapi demi survival politiknya. Ini yang ditulis oleh beliau dan saya hanya melontarkan. Dalam keadaan sekarang ni, katanya untuk survive, untuk mengatasi kemelut politik yang melanda dirinya, maka cuba diwujudkan satu jajaran baru, kerjasama antara Parti Keadilan dan Parti Peribumi Bersatu. Jika ini berlaku, saudara, kita nak tanya, apa pula penderian warga PAS?
Ha, ini pun satu hal lagi, saudara. Ha, apa pula penderian daripada parti gerakan. Gerakan lebih dekat dengan apa permasalahan mereka dengan PKR di Pulau Pinang. Ini saya tak tahu. Ini saya tengok bahawa sumber memberitahu bahawa Tan Sri Muhyiddin tak, katanya bahawa beliau tidak lagi boleh bergantung kepada PAS dan Parti Gerakan. Apakah beliau sudah menolak kemampuan ahli-ahli PAS di peringkat akar umbi dengan Parti Gerakan? Sebagaimana saya katakan bahawa dua malam lepas warga PAS bersabar bertenang. Memang mereka kecewa melihat apabila Muafakat Nasional diketepikan ataupun dikesampingkan. Yang mereka mahu adalah Muafakat Nasional. Cuma hari ini kabarnya pula, besok sebagai pengurusi Majlis Pemulihan Negara, Tan Sri Muhyiddin telah pun memanggil menteri-menteri kabinet semua katanya untuk mengadakan perbincangan di Pulai Johor daripada jam 9.30 pagi hingga 1 petang di Pulai Spring Resort. Jadi saya kata, sebagai menteri, sebagai apa pengurusi Majlis Pemulihan Negara bertaraf menteri, itulah apakah ada agenda satu, kerana kita sedang menghadapi pilihan raya di negeri Johor. Saya tak boleh mencelah, tak boleh mengatakan apa-apa, cuma saya melaporkan apa sedang berlaku. Saudara kru-kru PAS tu apa ada hal janji dapat janji. Saya tidak mahu untuk menjatuhkan hukuman saudara kru-kru. Saya agak, cuma saya bersimpati dengan teman-teman kita yang dulu bersama-sama kita berdakap-dakapan, kita mengalirkan air mata melihat terjalinnya ukhuwah antara warga PAS dan UMNO. Dan hari ini di peringkat akar umbi masih lagi mengharapkan agar ukhuwah itu dapat diperteguhkan. Tapi malangnya pimpinan di atas tidak mendengar. Sebab itu hari ini kita melihat mereka masih lagi mahu menyantuni Perikatan Nasional. Kalau mereka PAS masih dengan Perikatan Nasional, UMNO tak boleh terima. Itu keadaannya. Itu yang saya harus nyatakan kepada saudara. Dan dalam keadaan sekarang ini, jajaran bayangan dua presiden ni kabarnya sudah macam seorang terdesak lah. Kerana nasib PKR dan PBN, Parti Perubahan Bersatu ni ibaratkan macam bom nak meletup ni. Apabila sejuruh saja pilihan raya negeri pada malam 12 Mac nanti, besar kemungkinan saya kalau Parti Perubumi ataupun Perikatan Nasional kalah, maka tentulah parti tersebut hilang sama sekali sokongan daripada warga bangsa Johor khususnya dan rakyat di seluruh negara. Begitu juga dengan Parti Keadilan. Jika sesuatu berlaku sebagaimana berlaku di Melaka, maka tentulah rencatan kemantapan Parti Keadilan ini akan berhadapan dengan suasana yang tidak begitu menyenangkan, khususnya pada tubuh badan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana dalam pilihan raya di Melaka, mereka menyalahkan beliau. Maka pilihan raya di Sarawak turut disalahkan pada beliau. Dan seandainya di Johor pun Pakatan Harapan mengalami nasib yang malang, maka beliau akan dipersalahkan. Dan kali ini Parti Keadilan bertanding atas tiket Keadilan. Dia tidak bertanding tiket Pakatan Harapan. Sedangkan Parti DAP dan juga Parti Amanah, mereka bertanding di bawah lambang Pakatan Harapan. Ini yang saya katakan bahawa sudah ada bibit-bibit perpecahan yang melanda Pakatan Harapan, yang melanda Perikatan Nasional. Kerana kalau saudara lihat, tadi saya tengok ada gambar orang kirim pada saya, ada calon mereka yang cuba berkempen, perayu-perayu undi hantar face mark kepada seorang peniaga di pasar. Dia bagi face mark itu gambarnya lambang Parti Pejuang. Saya terus terang peniaga sebut, dia kata tak payah, saya tak mahu. Jadi ertinya rakyat Johor hari ini mereka sudah pun menyatakan pendirian mereka secara jelas dan tuntas, tidak lagi orang kata sembunyi-sembunyi, ya saudara. Dan hari ini walaupun pertembungan di antara PKR dan Pakatan Harapan cuba dielakkan, namun dalam keadaan saat ini banyak warga Pakatan Harapan, ahli-ahli Parti Keadilan sudah merasakan bahawa ini Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah gagal untuk menahan kemarahan Parti Muda yang dilihat lebih selesa di Don Lakin. Jadi maka Pakatan Harapan dan Anwar yang dikatakan sedang bergolak, itu adalah benar. Sebab bukan itu saja, saudara. Ia juga berlaku di
kawasan Parlimen Tiram. Itu di Puteri Wangsa. Di Puteri Wangsa macam mana yang saya jelaskan siang tadi. Bagai nak rak lah ketua wanitanya, sayap wanita keadilan, mengatakan bahawa itu adalah kerusi mereka. Kerusi milik Pakatan Perikatan Nasional Keadilan. Tetapi dihadiahkan. Bagai memberi hadiah di atas dulang emas kepada Parti Muda. Ini tentulah merobekkan hati warga Parti Keadilan di kawasan Puteri Wangsa. Sebab itu dalam pertandingan itu nanti kita akan melihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 calon akan bertanding. Dan mereka sudah menzahirkan rasa yang tidak senang dengan tindakan sebut. Saya rasa Muda dalam keadaan radar yang amat bahaya dalam pilihan kali ini. Saya cakap terus terang, besar kemungkinan di beberapa kawasan pilihan raya Muda bakal mengalami hilang wang pertaruhan. Kita tengoklah nanti resultnya pada bulan 12 Mac nanti. Nanti anak-anak Muda bawa kat saya, maki saya pula. Tapi dapatan saya bahawa Parti Muda hilang grip, hilang sokongan daripada warga Johor. Kerana yang anak-anak Muda, undian anak-anak Muda cuma ada 64% saja, bukan tinggi mana pun.